rasa bahagia tengah menyelimuti artis cantik Nikita Willy. Pemilik nama lengkap Nikita Purnama Willy ini resmi dipersunting sang kekasih Indra Priawan pada hari ini Jumat 16 Oktober 2020 pagi. Prosesi akad nikah digelar di kediaman Nikita di kawasan Jatiwaringin, Bekasi. Acara tersebut berlangsung dengan penuh khidmat. Meskipun sempat tegang, Indra lancar mengucap ijab kabul. Kini Indra dan Nikita resmi menyandang status sebagai pasangan suami istri. Foto-foto prosesi akad nikah keduanya pun beredar di media sosial. Sebelum resmi menjadi pasangan suami istri, Nikita Willy dan Indra Priawan menjalin berbagai proses pernikahan. Mulai dari Indra yang resmi melamar Nikita Willy pada 26 Juli 2020. Kemudian dua hari sebelum akad nikah, pesenil tercantik ini menggelar acara pengajian dan malam bayi nae. Penampilan wanita 26 tahun ini saat menjalani rangkaian pranikah hingga akad nikah pun sukses mencuri perhatian publik. Aura pengantin juga begitu terpancar dari wajah Nikita Willy. Berikut pesona Nikita Willy mulai dari lamaran hingga akad nikah dirangkum liputan6.com dari berbagai sumber. 1. Saat lamaran, Nikita Willy tampil anggun dengan kebaya warna hijau lengkap dengan tudung. 2. Dua hari sebelum akan nikah, wanita 26 tahun ini menggelar acara pengajian. Ia adalah cantik dengan busana warna lilak rancangan Aski Febrianti. 3. Di hari yang sama, pesenitron ini menggelar acara malam bayi nai. Ia tampil begitu menawan dengan kebaya adat Minang berwarna abu-abu. 4. Dengan makeup flawless dan sanggul, penampilan Nikita saat prosesi malam bayi nae ini memesona. 5. Pada momen akad nikah, Nikita Willy menampilkan makeup tebal dengan lipstik merah. Mengusung adat Minangkabau, ia memakai suntiang di kepalanya. 6. Terlihat Indra tampil gagah dengan busana berwarna merah, sementara Nikita anggun dengan busana senada. Nah, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar dan salam anomali.